Usai menunaikan ibadah haji selama kurang lebih 1 bulan, jemaah haji gelombang pertama yang tiba di Arab Saudi menjadi yang pertama untuk pulang ke tanah air. Ya, ada 6 kloter gelombang pertama yang terbang kembali ke Indonesia dan akan tiba pada hari ini. Perasaan lega dan penuh syukur membuncah di dada jemaah setelah tuntas melalui seluruh rangkaian ibadah haji. Tawaf wada ini menjadi ibadah tawaf perpisahan dengan Ka'bah sebelum jemaah meninggalkan kota Makkah. Ibadah inilah yang wajib dilakukan jemaah sebelum pulang ke negara asal, termasuk jemaah haji Indonesia. Setelah kurang lebih 1 bulan menjalani serangkaian rukun haji dari berwukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina dan tawaf ifadah, tibalah waktunya jemaah haji untuk pulang ke Indonesia. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan apa yang kita menjadi wajib sunahnya. Alhamdulillah juga tentunya terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah memfasilitasi kita bisa melaksanakan ibadah haji, dan tentunya kita sujud kepada Allah SWT, kita dipanggil untuk datang ke rumah Allah dan pulang, kemudian nanti kita selamat kumpul lagi dengan keluarga. Kepulangan dibagi 2 gelombang. Gelombang pertama terbang dari Madinah pada 22 Juni hingga 3 Juli, sementara gelombang kedua pemulangan pada 4 hingga 21 Juli 2024. Gelombang pertama yang pulang akan transit terlebih dahulu di Madinah sebelum terbang ke tanah air. Nah, ini adalah salah satu kamar yang akan digunakan oleh jemaah haji Indonesia yang nantinya akan transit dari Mekah menuju Madinah. Dan waktu transitnya ini berbeda-beda, ada yang 4 jam, ada yang 6 jam. Sehingga nantinya jemaah haji ini bisa nyaman saat hendak menuju ke tanah air. Ada 6 kloter yang akan berangkat pada 22 Juni. Sebelum berangkat, bagasi mereka telah ditimbang dan harus memenuhi sejumlah aturan barang bawaan. Berat koper bagasi jemaah maksimal 32 kg dan ditimbang 2 hari sebelum keberangkatan. Teatrika Putri melaporkan dari Madinah, Arab Saudi.